Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kata Sani, guys. Jadi terima kasih buat kalian udah klik video ini. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Mungkin-mungkin Allah paling kamu selamat lancar barokah. Jadi untuk video kali ini aku akan unboxing yang apa adanya. Jadi yang sering aku story di Instagram itu ada beberapa yang mungkin kayak lagi nyetori di motor gitu kan, tapi ya agak bahaya sih, jadi nyetirnya harus terpasang tangan satu buat ambil video karena ya nggak ada holdernya. Dan ini posisinya datang dan aku taruh di kantor, jadi ya unboxingnya di kantor, jadi apa adanya seperti ini. Langsung aja kita unboxing ujung-ujungnya. Jadi nanti ini rencananya itu setelah aku unboxing langsung aku aplikasikan ke HP-nya dan langsung di test drive buat besok pagi pulang kerja. Karena kebetulan rumahku kan di Surabaya, kerjaku di Gresik, jadi nanti perjalanannya kan lumayan jauh. Jadi nanti sekalian di test drive, guys. Mantap. Jadi sini kita dapat apa aja, guys? Kita lihat. Ini dapat strapnya buat dipakai di dada. Mantap, bahannya bagus ini, kayak plastik tapi keras gitu kan. Ini karet, dapat strapnya ya. Terus kita dapat buat penguatnya, pengaitnya itu penguatnya. Ini bener ya, gini ya nanti ya. Terus dapat ini buat apanya nggak tahu, ini buat HP-nya. Ini bahannya bagus, guys. Insya Allah kuat. Dan yang enak itu kalau kita pakai holder yang ini tuh dia nggak pakai yang biasanya kan ada yang pakai apa namanya, pakai pir ya, jadi kayak itu rawan jatuh, guys. Ini dia pakai penguat gini kayak baut gitu, jadi bisa kuat banget. Tidak bisa diaplikasikan soalnya HP-nya lagi dipakai buat shoot karena lagi kerja, jadi gak mungkin bawa kamera. Ini bisa diputer 360, mantap. Ini kalau misalnya kita mau landscape atau portrait, tapi pasti nanti kalau buat YouTube ya dibikin landscape. Terus gimana cara pasang ya? Oh ini loh, jadi ini bagian kecilnya kita masukkan dari atas ke bawah gini. Ini guys ya. Oh ada suaranya, guys. Jadi bukanya ya ditekan, jadi kayak clip on gitu. Nah, jadi buka tutup, jadi tinggal masukin aja. Nah jadi ini insya Allah kuat banget ya, guys. Kemudian kita pakaikan ininya buat gerak naik turunnya. Oh, kita pasang ini dulu aja ya biar gak susah. Jadi ini buat holder HP-nya. Wah, ini harus pakai oping, guys. Oh, enggak ding. Ada. Bisa diputer kok pakai ini. Nah. Nah, bisa dikencengin, guys. Jadi enggak harus pakai oping. Aduh, miring. Udah. Kita pakaiin di sini. Ini kan enggak gini ya, begini ya. Ini dimasuk ke sini. Set. Terus ini buat penguatnya. Nah, ini kan, ini bisa dikencengin. Nah, kayak oh gini loh, guys. Oh kayaknya kesalahan. Ini ada sini, ada ini juga. Ya kurang lebih kayak gitu, kita aplikasikan. Jadi kurang lebih seperti ini. Nanti besok pagi kita aplikasikan langsung di HP-nya pakai HP ini. Oke, guys, jadi gagal ngevlognya. Yang tadinya niat untuk pas pulang kerja kita ngevlog buat apa namanya tuh, test drive dari ini. Sekarang gagal, guys. Kenapa? Karena dari tempat aku kerja sampai rumah itu ternyata hujan, jadi gak bisa nyobain. Jadi mungkin nanti kalau udah reda kita akan cobain, oke?
Oke guys, jadi nanti nah, jadi nanti rencananya guys, rencananya itu nanti aku sekalian review dari apa, review holder HP yang di dada ini tuh, nanti sekalian aku mengaplikasinya dengan menggunakan skuter listrik dari Linestro. Mantap. Jadi nanti kita coba main skuter gini sambil ngetes ini. Karena emang tujuan aku beli holder HP yang di dada ini emang tujuannya buat ngevlog ketika aku pakai skuter ini guys. Ya, jadi ya ditunggu aja di next video, nanti aku akan bikin skuter vlog dari Ahad Hasani. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan alhamdulillah jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.